Aduh, ngebug live-nya. Ngebug anjir. Tentukan urutan lempar dadu. Hari-hari live-nya ngebug bodoh, bodoh. Ini juga mau ikut sampai iya. Oke, ini intinya kita spam lembak aja sih. Jadi yang mainnya main spam lembak sini tuh. Kalau kita spam lembak kan lawannya nanti gak bisa ini, gak bisa attack dia. Gak usah. Kalau course dipakai buat goreng Lucia, tolong enggak, Bang. Pikir aja sendiri udah. Mungkin di pemikirannya dia itu kursinya nambah sih kalau dipakai ke Guardian Lucia. Di pikirannya mungkin nambah prestasinya, guys. Intinya ya kita, intinya game itu yang tolol, guys. Intinya game yang tolol. Wow, roncos. Roncos lagi, hebat. Boncos lagi buat kena sekutuk tuh, guys. Kena kutuk itu, guys. Ya langsung bangkrut. Astaga, gak sempat lihat lagi. Musuh yang kena kurung penjara gak bisa kena bubble ya, gak bisa. Kata istriku bang Summer, bukannya istrimu itu yang Jini lumutan itu ya? Kenapa sekarang udah ganti lagi? Winter, oke, cek langsung berapa? Tentukan urutan lempar dadu. Sorry. Kedua. Selamat datang di Champions. Dari itu aku udah like, guys. Tapi untuk ngecek kalian gak nonton liveku sebelumnya ya. Karena ngepak, bersyukur sih aku ngepak. Soalnya cukup banget aku mainnya anjir. Masa dari 0 langsung 3 coba. Ketemu Yomra 3 kali. Gila emang. Begitu boncos pula misalnya mereka. Pantesan pake kicker di grid pak kostum kok gak pernah aktif gitu bubble-nya. Iya gak bisa aktif lah. Stiker 2 kan diperbolehkan di madu. Ya ampun. Obat cuman gambar coy. Halo Randy, oke. Suara lu kecil, bentar. Mau fix dulu. Kedengeran gak sekarang? Kedengeran kan? Kedengeran gak guys? Masa masih ngebug sih? Kegedean tadi suara gamenya.
Aku tadi tuh gak nyadar kalau live yang ngepak-ngepak ada. Ini kenapa ya, Bontos? Tau ada itu sudim ya. Nakar sekali ya. Ini kita ambil 3 aja ya supaya bisa nge-trigger ini ya guys, sepatunya guys. Sepatu dong, sepatu. Nah, ini aku bangun aja guys, bangun aja. Biar bisa nge-trigger sepatu. Terus saya jadul lagi. Nah, bagus, pindah ke area aku. Jalan lagi habis ini. Tarik dong. Maaf telat, enggak telat kok. Aku tadi emang live-nya ngebug aku tadi, guys. Emang tolol sih. Habis ini aku masih jalan sih. Pakai Diryong bisa aktif 2 kali curse-nya. Iya. Bisa aktif 2 kali. Enggak lah, dari HPI lah aktifnya. Dari HPI aktif ya guys. Kalau dari cycle-nya enggak nge-trigger cycle-nya, cycle vortex-nya. Semoga sih ya, semoga tuh game tuh ngerilis Haryong dengan persentase ori KGR sih, masih berharap aku. Tanpa ada skill yang dirombak, dirubah, ditai-taiin. Aduh Didi, aduh bikin stres aja Didi. Gak bawa TL lagi. Gue kalau pakai Demon dari stage 0 udah nemu Pril, Yomra, Jewel dan lain-lain. Gara-gara pakai Gore Lucia stage 5 nemu acar meta. Emang ngaruh? Enggak ngaruh guys. Lagi hoki aja pada kamu itu. Ah babilah ya ampun, gak dikasih gerak coy. 4. Coba lagi ya. Astaga, Didi stres aku sama Didi ini, guys. Bacot kau Didi. Masa kayak gini sih, saya masa urut bahasa lagi sih. Aduh, pakai set apa ya? Aku tuh bingung loh asli, coy. Naik wajib kejar gak ya kalau udah ada kereta mau kejar HPI soalnya. Kejar aja sih naik. Soalnya kan dia kan gak cuman efek blok purify-nya doang yang bikin OP. Yang bikin naik OP itu bukan cuma blok purify-nya doang guys. Buset pendannya. Tidak ada kopi sebenarnya dia. Lu semua BGST enggak tuh? Lu semua BGST. Yomra aku bawa pistol HP curse. Dari dulu ya menurut aku pakai pistol penjara guys. Nyesel gak kejar HP? Enggak sih, soalnya skill baru.
Gak kena nyesel sih guys. Cuma kalau ditanya review jujurnya, boros slot guys. Kalau ditanya review jujur nih pilihan boros slot. Aduh Sudim, yuk Sudim, Sudim, please Sudim. Sudim! Nah bagus. Pindah, 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 pindah. Kena XL, kena XL, kena XL. Ah, bagus. Please jangan di snowman anjir. Mariel yang summon ubur-ubur bukan. Mariel tuh yang ini guys. Yang paus Mariel tuh. Yang ubur-ubur tuh. Yang ubur-ubur tuh siapa? Oh, aku lupa sih. Elin, Elin. Elin ubur-ubur. Ada pacaran tuh gak dia? Bukan pacaran tuh kan? Tuk tuk tuk. Buset kan. Kena curse. Enggak kena kutuk, guys. Harus di HPI dulu kalau pengen kena kutuk. Harus kena HPI. Bagus HPI XL apa HPI yang baru? HPI XL, tetap HPI XL menurutku. Gak buat yang air jangkauan roll dadu itu Meriel guys. Lalu banget enggak kok. Ubur-ubur Elin iya. Beatrice Corelli speed dan skill berattack Kimun. Iya aku udah tahu guys. Berapa sih persentasenya yang itu berattacknya Kimun? Akhirnya ketemu Yomra tapi Yomra jalan pertama. Dari tadi aku ketemu Yomra jalan pertama mulu akunya anjir. Udah gitu boncos pula dadunya. Tapi untung aja tadi streamingnya ngebug ya, jadinya nggak kelihatan aku. Oke ini agak tricky, aku harus buang angel card ya. Aku harus buang angel card guys. Untung ada hasil. Mati kau Dimra, aduh. Dari tadi loh kalah sama Dimra aku tadi dari guys. Kena kutuk habis ini dong. Habis ini kena kutuk gak sih? Habis ini kena kutuk gak sih? 5K cuma dikasih 2 plus WS artis itu memang. Sekarang ya guys ya, apal bonusnya game guys. Event dijadiin seminggu sekali ya itu oke okay lah, cuman down eventnya juga makin mahal anjir down eventnya. Dulu ya, dulu tuh kartu tuh standarnya 10.000 dapat guys. Dulu kartu tuh 10.000, 15.000 tuh dapat. Sekarang udah kayak orang susah anjir 15.000 diamond. Udah kayak orang susah. Dulu pendant ya, dulu tuh pendant tuh orang tuh down 1.000 diamond, 2.000 diamond tuh ada guys, banyak. 1.000 diamond, 2.000 diamond, dan 3.000 diamond aja padahal itu loh standar sih 3.000 diamond dulu itu. Murah itu ya 2.000 itu murah. Tapi banyak juga yang dapat 2.000-an tuh dulu itu. Sekarang pendan, aduh. Down 5.000 aja udah syukur guys, down 5.000 pendan di zaman sekarang. Ah, ya ampun. Bagus.
Aduh, jangan boncos dong. Ada escape enggak? Ada escape enggak? Oh, tidak, enggak punya escape. Jangan nyala, jangan nyala, jangan nyala. Astaga, anak anjing. Bisa-bisanya lo 20%. Mampus kau. Ya ampun, tadi padahal dia tinggal double 4 aja menang dia coy, tapi dia malah pilih double 8. Rada-rada ini umranya. Oke, berarti nggak boleh asal-asal pindah sih ini. Nggak boleh asal-asal pindah black hole. Agak kurang ajar nih si timernya, guys. Ya jangan boncos juga dong, anjir. Kepencara lagi dia, terus kena HPI. Kena kutuk. Ah, enggak kena kutuk ya. Ya ampun, 20% gacor banget dah. Bicara du. Bicara du. Gak bisa lu, harus muter start. Gak bisa, harus muter start lu. Gak ada marble, gak bisa. Kimu dikakai 85 pinan atau kimunya. Pinannya gak tahu. 10k dapat 2 pendan. Ya itu standar sih guys. Lihat mau kejar ke resort cuma dapat apes. Iya. Setan emang harganya sekarang. Kalau dikasih skornya HPI kutuk ada dua jenis, HPI kutuk mawar, HPI kutuk pumpkin. Ya kan cuma beda skin doang itu. Ya sebenarnya nggak cuma beda skin, ini beda persentase biasa kalau KGR tuh guys. Beda visual, beda persentase, nggak cuma skin doang biasa kalau KGR. Tuk 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 tuk, keren. Gimana cara farm rate dapat ratusan juta gak pakai wifi tai aja gak bisa sampai segitu. Map apa kamu? Ya harus pakai kartu shadow sih ya. Pokok intinya kartu shadow sih bisa guys, kartu shadow. Gak harus wifi tai ya, cuman wifi tai itu paling the best sih buat main farm rate. Gila, CLS-nya dimeras semua loh. Harus cek UA ini ya guys ya. Oke, apa ada UA babi ya guys ya. Ada UA babi. Pakai helm besar aja habis 12k diamond. Helm besar aja 12k diamond. Iya. Gila sekarang. Makanya meskipun seminggu ya tapi downnya mahal juga, guys. Udah nganu sih sebenarnya sih. Sebenarnya aku lebih pro sih. Ya. Lebih pro dengan keputusan game ya, dengan merubah event. Cuman kalau pengen dibikin downnya mahal itu ya
nguli diamond juga jangan dipersulit gitu loh maksudku. Soalnya kan nggak semua newbie punya diamond sebanyak itu ya guys ya. Gimana coba ini? Aku tuh ada kopi-kopi kan, kenapa nggak ada yang nyala kopi-kopinya? Ada kopi-kopi kan? Ah bagus bagus. Oh nggak ada kopi-kopi rupanya, salah. Gak usah banyak bikin ini sih, black hole guys. Ya tuh defense nya 4 coba, gila emang. Mampus, mampus, kena tai coy. Makan tuh tai. Kena tai anjir. Langsung gak ada harapan anaknya coy coy. Langsung suren, nginjek tai langsung suren anjir. Ya ampun ya ampun. Itu apaan coba? Itu kalau aku yang kena gitu sih stres ya, soalnya helmnya masih 2 biji coy. Udah helmnya masih 2 biji, habis itu dia ada shield house pula. Nanti defense saya berbahaya pontos. Astaga, kena tadi wall. Stoplah di wall. Yang beda pada HP kutub di sana adalah aktivasi. Oh gitu. Bang, yang gue pakai Greta buat farm malah salah. Salah. Greta itu sebenarnya ya bisa, sewanya mahal, cuman dia boros slot boros waktu, guys. Waktunya keburu habis, soalnya dia kartu olimpik. Waktunya keburu habis. Astaga, dia pakai pedan dajal nih anjir. Aslinya aku benci banget sama ini pedan, guys. Benci banget aku. Aduh, jangan dipenuhin dong. Kurung penjara. Kurung penjara. Nah, gitu dong. Biar bisa diambil alih ini. Kena bubble mati, kena bubble mati. Mati udah, fix mati itu, guys. Mati udah. Seminggu bisa kuli berapa diamond? Kemungkinan 10.000 kali, guys. 10.000 seminggu. Waduh, lu saya iya gacor banget tadi, coy. Saya dari mana? Oh iya, pakai arsil ya, goblok. Astaga ya ampun, kenapa arsil ya, tolol kali. Aku tuh pakai arsil guys, tujuannya tuh buat nge-counter ini guys, apa pindah-pindah ini loh, pindah-pindah catchbotnya si ini Dimra guys, buat counter catchbotnya Dimra guys. Eh bentar, dia tuh uangnya ada uang dajal gak? Gak ada uang dajal ya guys ya. Aman kalau nggak ada uang dajal. Ya ampun. Ya ampun, kenapa aktif semua sih? Aduh, ini gak bisa guys. Ini aku harus pindah ke lane ketiga ini guys. Ini aku harus pindah ke lane 3 guys. Gak bisa ini aku. Harus pindah ke lane 3.
Harus pindah ke situ, kalau enggak dia langsung attack nanti, guys. Beda tapi baru ada gambar mawar. Iya, ada gambar mawarnya. Ada gambar mawarnya, guys. Typo HPI. Bagisan Greta buat lawan Yomra. Buat lawan Yomra itu kalau pakai Greta kalian pakai kostum 2, guys. Itu wajib pakai kostum 2. Kalau nggak pakai kostum 2 susah. Nah, matikan. Aduh, ada marble enggak ya, guys ya? Ada marble enggak ya buat bangun ya? Ada marble enggak buat bangun? Penting banget nih, aku butuh bangun di sini. Bagus, bisa rupanya. Takutnya nyasar ke 10 kan? Kan bersih ya, bodoh bodoh. Ya ampun, apa pula ini, cir? Astaga. Astaga, ya ampun. Ada aja coba ada adunya ini loh ya. Wah, setan, setan. Ya ampun, itu dadunya bisa kayak gitu, gimana ceritanya loh. Coba lagi ya. Rope Angel, aku butuh Rope Angel. Asli Greta boncos, iya boncos banget. Greta coy. Instalan Mark boncos, dadu boncos. Olympic boncos. Malah kayaknya lebih sering aktif HPI daripada Olympicnya, anjir. Sebelah lawa gak ada wildscape tadi, ada perasaan ya. Cuma dia kan gak double tadi, dia gak double. Habis itu dia akhirnya milih buat bangun gitu kan. Antara Jewel sama Greta lebih bos mana? Boncosan Jewel, guys. Aku tuh nggak perlu deh bawa kayak gini. Ya ampun, nggak aktif instalemarknya, instalemark. Astaga, instalemark kup. Ya ampun, tadi tuh aku kira ya. Tadi kan aku kan pengen ini kan. Aku kan langsung pencet, guys. Aku langsung pencet oke. Okay. Itu aku pengen pencet install landmarknya, guys. Rupanya malah ngerol jadul lagi, goblok emang. Astaga, settingan.
Nah, bagus, bagus. Untung ada coy. Bubble. Bubble. Sobek. 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 Mantap. Gila coy, coy. Gara bebasnya, Pak. Gara bebasnya, Pak. Nah. Anjir, anjir, bikin jantungan aja coy, coy. Asli kagak jelas dah. Bisa-bisanya lo instalin mereka bocor lagi. Jadinya malah kepencet terus dadu aku, gila emang. Kan biasanya kan kalau kalian instalin mah kayak gini, kan pasti kan langsung langsung ini kan spam-spam bangun-bangunan instalin mah kan kali 5 nya itu. Ini malah instalin mereka bocor terus langsung layarnya ganti roll dadu, anjir. Bapuk emang. Pakai Kimur barusan win 9. Ya sih sekarang Kimur tuh gak ada yang bawa defense Kimur sekarang guys. Cuman masalahnya Kimur itu ya orang-orang juga ini, orang-orang juga gampang bangkrutin Kimur guys. Bawa Isal gak dia? Enggak bawa Excel. Aduh, salah aku cek. Hari blunder. Lanjut. Aduh, salah mulu dari kursus, capek banget tuh. Bagi setnya set apa set kereta ini? Sebentar guys, sebentar. Nge-lag sih. Kok kayak nge-lag sih? Aduh, pada nge-crowd pula nih mah langsung mati anjir. Wah, fix kalah ini mah. Ah, kalah udah kalah, fix kalah. Kalah lagi. Matilah pakai bonco segala tuh. Aduh salah aku tadi aku salah langkah coy. Salah langkah gua anjir. Kopi-kopi itu bisa aktif ya dalam satu kali roll dan itu bisa aktif lebih dari dua kali ya guys ya. Yomra Rita enggak gitu anjir. Itu tadi aku salah aja, salah jalan guys. Itu aku salah jalan guys. Kalau pengen tahu salahnya di mana, tadi aku ini roll dadunya coy. Bukan roll dadunya, olimpiknya guys. Instalnya mereka yang salah.
Kita coba lagi ya, eksekusinya semuanya bisa eksekusi ya guys. Ya am. Nyala bagus. Oke, sejauh ini bagus ya. Startingnya bagus sejauh ini. Dia kalau ini sih tabrak aja sih kalau dia ini. Oh enggak ditabrak sama dia. Bener dia enggak nabrak ya. Dia salah enggak perlu dia nabrak soalnya guys. Kalau aku jadi jumlah ya aku tabrak tuh. Pinter anjir dia coy. Dia bangun turis. Berarti kebuang nih Angel Karku kebuang guys. Bagus. Oke, kita bisa ini guys, bisa. Ini bisa banget. Bisa banget ini guys. Itu tadi yang aku bilang tadi permulaan yang bagus guys. Kalau kita jalan pertama tuh nggak boleh sampai salah langkah guys. Eksekusinya tuh susah guys, harus bener eksekusinya. Guys aku udah gak ada defense nih, bisa kena calling guys. Bisa kena calling, semoga saja gak kena calling. Babi. Gunakan kartu bertahan. Tuh harus aku bolongin itu dia. Aduh tadi fatal banget aku malah gak bolongin area dia. Fatal banget tadi aku gak bolongin area dia coy. Aduh gawat banget coy. 9 calon 11. Aku harus bolongin sini guys. Aku harus bolongin situ. Kenapa situ? Karena dia kalau elektromagnetiknya nyala, dia bisa. Oh nggak nyala bagus, nggak nyala bagus. Apakah dia dapat 6? Dia dapat 6 mati sih aku guys. Dia noncok anjir. Aduh mati kalah, kalah anjir. Kalah lagi guys. Kalah lagi guys. Gunakan kartu bertahan. Kalah lagi coy. Landmark telah dibangun. Starting bagus sekarang. Mursilga itu harusnya bisa menang tadi tuh guys. Tadi tuh startingnya udah bagus. Sebenarnya pengen ada super seal pun ya, kalaupun ada super seal sekalipun itu tetap mati guys, terkembus kena attack Yumra itu. Yang terpenting itu gimana caranya kita selamat dari attack Yumra. Lebih penting kalian tuh selamat dari attack Yumra daripada kalian punya seal. Selamat dari attack Yumra itu lebih penting guys. Kalian lihat aja sekali Yumra Gridfall tuh 2 shield habis guys, 2 shield tuh. Wah. Gunakan kartu bertahan. Please jangan kena kutuk.
Jangan kena kutuk. Guys, double 2, guys, double 2, double 2, double 2. Double 2 please. Please bang double 2. Gila tegang banget, coy. Wah, enggak bisa di-tag. Gimana cara attack-nya, anjir? Wah, enggak bisa di-tag, anjir. Dia di situ. Aduh, alamak. Gak bisa di-tag. Yaudah kita bertahan aja guys, kita bertahan aja guys. Aduh kepanggil gak ya, kalau kepanggil bebas sewa ya, kalau aku kepanggil aku bebas sewa guys. Bebas sewa, bebas sewa, bebas sewa. 12. Oke, kita di posisi aman lagi ya, di posisi aman kita guys. Ah, siapa tadi yang bilang bakal kalah? Siapa tadi yang bilang Yomra di atasnya kereta? Enggak gitu, anjir. Sama-sama kartu OP keduanya itu, guys. Oke, dia masih bisa menang sih. Dia masih bisa menang, guys. Dengan cara main turis. Dengan cara ninju. Bebas sewa, bebas sewa. Bebas sewa, guys. Ya padahal bisa menang dengan cara turis sih. Bebas sewa, nggak bisa, nggak bisa bebas sewa aku. Dua belas deh. Udah nggak apa sih. Habis itu kenapa panggil API? Itulah pentingnya bahwa grid wall di grid K yang diganti apa? Ya, bang, sekarang belum punya semua pendarnya buat grid K, ambil mana dulu antara XL, HPI, Kopit, Jet, Bubble Bot. Aku pakai bubble pot ini ceritanya guys. Kopi anti-chat juga bagus, kopi anti-chat bagus semua anjir. XL, HPI, kopi anti-chat, bubble pot tuh bagus semua. Cuman ya susah sih guys. Susah. Susah serius. Serius ngasih sarannya susah. Karena gini. Karena XL itu anti-TTL. XL anti-TTL ya kan. Anti-chat kopi-kopi anti-TTL. Bubble pot anti-TTL. Kurung penjara. Susah. Tapi aku lebih condong ke kopi anti chat ya. Kalau belum punya kopi anti chat sama sekali, itu wajib punya kopi anti chat. Kenapa? Karena kopi anti chat itu anti TL, tapi dia mencakup 2 anti TTL dari total 4 anti TL. Maksudnya gini, kopi-kopi itu anti TTL, anti chat juga anti TL. Jadi itu kombonya klop banget buat full anti TL. Aku lebih ke kopi anti chat sih, guys. GM harus tambahin satu slot pen kan sih. Iya, jadi 3 skill. Minta ke GM aja. Kalau pakai Sudin Gridfall nanti aku takutnya enggak ada anti TTL, guys. Aku bisa aja guys pakai Sudin Gridfall, cuma nanti enggak ada anti TTL. Ketemu Yomra lagi kan? Kalah kayaknya aku ini. Kalau eksekusinya gagalnya aku kalah, guys. Eksekusinya tuh harus benar, guys. Aduh, enggak macam. Wah, ini agak kasus sih. Kalau maju mundurnya gak nyala itu kalian susah guys. Kalau maju mundurnya gak nyala. Wah dipaksa kalah anjir.
Mbak ini mah dipaksa kalah, coy. Ntar guys, aku tuh mikir guys ya. Kalau gitu ya, berarti aku caranya harus kayak gini guys, caranya guys. Berarti aku caranya harus kayak gini guys. Caranya aku harus kayak gini. Aduh, kena itu pula. Caranya harus kayak gini guys. Kalau enggak bisa guys. Ini gak usah dibangun. Kita pindah juga gak usah guys. Nah, kira-kira gimana yang meranya otaknya? Ah, matilah dia bisa 12. Ya, nice try sih. Nice try udah. Nah, itu guys, kelemahannya. Kelemahannya kalau maju mundurnya gak nyala, lawannya tinggal 12, guys. Tinggal 12 kalian kekejar, guys. 12 kekejar udah. Tapi kalau ke belakang itu kan enggak kekejar, guys. Kalau kita ke blok 4 nih, kita enggak kekejar sama Yomranya, guys. Kecuali Yomranya elektromagnetik umum habis itu free fall. Itu bisa kekejar, guys. Nah, kalau di blok 2 kan tinggal double 12 aja. Ya, anunya apa? Arsil ya. Ini kita ambil alih aja, guys. Ya mau kemana juga. Ampun, matilah kalau kayak gini caranya sih. Ini caranya mati, coy. Please, please, suruh spesial enggak? Aduh, suruh spesial enggak nyala rupanya. Aduh. Suruh spesial. Aduh, kukira ada suruh spesialnya nyala, anjir. Tadi kalau suruh spesialnya nyala, aku ambil alih itu bangunan dia. Gila, sama-sama boncos, anjir. Oke, langsung pindah ke area aku ya. Ih, kopi-kopinya poncos itunya. Negolnya poncos, guys. Dia tuh nggak ada. Oh, udah habis. Red. Aku mau sekarang tuh ambil berapa buah daripada Curse Rose. Iya, itu pilihan bijak guys. Soalnya dimana-mana anti TTL tuh wajib guys, anti TTL. Kalau HP Curse itu dia terlalu fokus attack ya. Dia nggak ada pasifnya guys. Nggak ada skill pasifnya. Jadi lawan banget, satunya boros slot. Cuman kalau lawan udah kena aku tuh udahlah, itu pasti lawan Suren sih. Mau ngapain lagi anjir. Nggak susah comeback guys. Kalau udah kena kutuk tuh nggak bisa comeback. Susah comebacknya. Gimana coba pengen comeback? Kalau gue helm XL copy HP trap sering crit fall. HP trapnya ganti HP Black Hole aja. 82, Yomra pakai karbon PH. Mungkin adanya dia Black Hole itu kali. Arsil iya. Arsil pasti haus iya. Kok bisa gitu kepikirannya Arsil pasti haus. Ya enggak ada pilihan lain kayak sih. Sayur kayaknya. Sayur pendannya, tapi kartunya bukan sayur. Wah gila, dari tadi ketemunya Yomra kostum jir. Tentukan urutan lempar dadu. Kedua. Yang pakai pembesar buat itu sama ini. Oke, ini center fight Yomra sih itu guys. Center fight Yomra ini ya. Set perfect Yomra sih ini. Kalau aku biasanya setnya kayak gini guys. Setku juga kayak gini. Cuman bedanya ini biasanya aku sesuaikan ini. Anti TL-nya bisa aku sesuaikan. Biasanya aku lebih suka pakai Exile guys kalau aku. Daripada Compression Guardian Drone. Misalnya aku pakai Exile anti chat. Aku lebih suka Exile anti chat daripada Compression Guardian Drone. Kalau aku biasa kayak gitu ya. Set Yomra aku tuh juga kayak gini kalau kalian pengen tahu. Cuman anti TL-nya tak variasi dikit biasanya. Wah, dia menang TTL anjir.
Bagus. Ah, anjing lah. Ya ampun. Bagus. Anjing lah. Propensal gak dia? 60%. Jangan ambil resiko. Ya ampun! Astag. Harus set.